Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Kembali bersama saya, Andre Pakugon, di channel saya. Oke, baik. Kali ini saya ingin ngebahas ada satu event menarik kemarin yang saya datangi ya. Itu eventnya bernama Musik Goes to Campus. Musik Goes to Campus diadakan di IAIN Ambon. Itu event salah satu tempat gig di kota Ambon yang pernah saya datangi, yang saya pikir tempat gignya sangat sangat top banget. Suasananya, auranya sangat menarik, sangat menarik. Yang dalam hal ini IAIN sendiri adalah salah satu kampus yang ber latar belakang agama, tapi bisa bikin eventnya semenarik ini. Secara lokasinya, secara pengisi acaranya, di Ambon saya pikir ini sangat goks banget. Yang kemarin mengambil bagian atau sebagai line up yang ngisi ya, jadi pengisi acaranya itu diantaranya Ancola, grup folk baru yang sering memuisikan puisi dalam lagu, musikalisasi puisi. Terus ada juga Laste Band, Eko Peciratu, terus Zulkarpesina and Friends, itu tuh salah satu musisi solo band genre folk di kota Ambon yang sudah sangat terkenal dan karyanya bagus-bagus. Saya pikir mesti sering diadakan event kayak begini di kampus-kampus. Dalam hal ini, mahasiswa juga bisa ikut terlibat dengan komunitas-komunitas yang ada di kota Ambon. Event ini menjadi menarik karena melibatkan salah satu yang masuk di dalam penyelenggaranya selain dari IAIN sendiri, itu ada dari Paparis Ambon Bergerak, rumah komunitas di kota Ambon. Ini adalah sesuatu yang menarik di mana mereka membuat satu event yang bekerja sama langsung dengan kampus berbasis agama IAIN, dan sangat menarik. Selain tempatnya ya, tempatnya juga sangat-sangat menarik, tempat yang paling menarik yang pernah saya datangi di kota Ambon. Ada satu line up pengisi acara yang untuk saya sangat menyita perhatian. Tadinya saya pikir saya kesana untuk hanya ingin menyaksikan, tapi akhirnya karena penampilan mereka yang sangat keren, akhirnya saya mengangkat HP terus merekamnya. Jadi kalau soundnya kurang bagus, maafkan saya. Zul sendiri kan kayak seperti saya bilang tadi, dia solo, genrenya folk, terus tergabung di dalam band ini bersama Sabah Weres, terus si Rian apa yang main perkusinya. Terus yang menariknya sendiri, si Zul ini dia jadi backing vokal. Vokalis utamanya sendiri adalah cewek, nggak salah namanya Faradila. Dia cover si lagunya si Nadine. Iya, untuk teman-teman di sana, ingat event ini mungkin akan diadakan setiap bulan di kampus IAIN dan terbuka untuk umum, dan untuk bebas line up-nya nanti hubungi panitia untuk mau mengisi atau bagaimanapun. Dan saya senang tuh dari pihak kampus sendiri, dari PEN sendiri, Ibu Lela yang menjadi penanggung jawab. Pokoknya mewakili dari pihak kampus juga membuka diri untuk tiap kegiatan komunitas bisa membuat event atau acara atau ya kegiatan yang mengikut sertakan anak yang sendiri. Ini adalah respon yang sangat bagus dari pihak kampus dan saya sangat mengapresiasinya. Saya harap untuk kampus-kampus di Ambon lebih banyak lagi membuat event-event seperti ini. Dan mari kita saksikan Zulkarpesina and Friends.